Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Agnes. Di sini aku akan menjawab request dari Nay Situmorang. Dia nanya gimana sih model kepang saat ambil gaji. Baiklah, ini adalah model kepang saat ngambil gaji. Di sini aku pilihin model rambut yang nggak terlalu ribet. Pagi-pagi kan kita harus buru-buru, jadi aku ngambil yang simple-simple aja tapi tetap cantik dan beretika, John Robert Powell. Oke, teman-teman, aku mulai dari sisi sebelah kiri dulu. Kalau kepang itu kan ada 3 bagian rambut yang kita jalin-jalin begitu kan. Nah, ini bedanya cuman 2 bagian rambut yang sama tebalnya dan 1 bagian rambut yang sangat-sangat sedikit tebalnya ya. Dan kita kepang seperti biasa aja. Nah, di sini teman-teman, aku tuh lagi ngasih volume ke rambutnya dengan cara menarik sedikit demi sedikit ke arah luar ya. Untuk membuat lekukan-lekukan rambut tersebut, karena ini dia yang akan kita expose. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, bagian rambut yang sangat sedikit itu dia berada di tengah. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, ini adalah sebenarnya kepang yang biasa aja, cuman di salah satu bagian rambut itu sangat-sangat sedikit jumlahnya dan dia ada di tengah ya. Nah, ini kanan kiri udah jadi teman-teman. Aku nggak videoin yang kanan sengaja karena sebenarnya sama aja tahapannya sama yang kiri dan ini gampang banget. Jadi aku yakin semua teman-teman pasti bisa ngikutinnya. Kita tinggal satuin aja teman-teman, lalu ikat pakai karet kecil ya. Oke, di sini aku lagi menerapkan cara untuk menutup karet rambut. Gampang banget ya, kita tinggal ngambil sedikit rambut aja lalu kita lilitkan di atas karet lalu kita ikat deh, selesai. Guys, lihat deh, Ratmi pakai anting star. Oh, Bos El mau dateng. Thank you, Bos. Gajiannya asik. Makan-makan nih. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bye-bye.